Agus Suyadi, Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu menyampaikan bahwa pihaknya nanti akan memanage agar zonasi jarak pedagang. Salah satunya yaitu terkait zonasi jarak pedagang sayur dan pedagang ayam tersebut. Yang mana dapat salah satu caranya adalah dengan kerjasama tiap zona pedagang dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini sangat penting, dikarenakan pembagian zonasi pedagang ini ditujukan untuk penataan yang baik. Penataan yang zonasi sendiri dari pemerintah pusat telah disampaikan bahwa sesuai SNI. Oleh karena itu, perlu adanya mindset dan pola pikir pedagang yang baru, maka akan tiap zona dapat bekerja sama dan berkolaborasi. Hal ini sendiri melihat bahwa nantinya tempat penggilingan akan ditempatkan di daerah atas dan masuk dalam area Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Nah, nanti tinggal bagaimana kita memilih agar pedagang ayam yang notabene jauh dengan pedagang sayur, ya, itu dalam kutip loh, jauhnya menurut saya tanda kutip, bisa berkolaborasi. Ini penting. Karena zona ini juga untuk penataan yang baik. Dari pusat juga sudah disampaikan, SN itu seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan ini kan belum memang. Itu tadi mindset masih dengan pasar yang lama. Tapi kalau nanti kebiasaan ini kita rubah dengan pola yang baru, kita saya yakin nggak akan ada istilahnya jauh antara sayur dengan daging. Itu pasti. Apalagi nanti selap juga ada di kertas. Kalau dulu gandeng gitu lah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.